Yo, halo dulur, kembali lagi dengan saya Alfian di sini. Oke, di video kali ini kita melanjutkan gameplay kemarin ya. Game Dynasty Warrior, Dynasty Warrior 8. Oke, jadi untuk Golden Star kali ini kita di Battle of Two Province. Sebelumnya kita sudah mendapatkan di ini ya. Udah dapat ya, defeat ya escape from Luyang, misinya ngalahin Lubu. Kali ini Battle of Shu Province. Battle of Shu Province untuk misinya ngalahkan Tao Qian. Oke. Langsung kita gas ya. Oke, normal aja. Jadi untuk cerita di Battle of Shu Province ini, setelah di pertempuran sebelumnya Cao Cao menguasai provinsi Yan ya, jadi battle sebelumnya itu Battle of Yan Province. Nah, setelah itu ayahnya Cao Cao ini dibunuh sama Tao Qian. Nah, makanya jadi Cao Cao ini dia balas dendam untuk ngalahin Tao Qian karena ayahnya dibunuh. Nah, di Tao Qian ini dia minta bantuan sama si Liu Bei. Dia minta bantuan sama si Liu Bei. Oke, langsung kita skip. Di sini karakternya, waduh, trio gendut ini. Jadian Wei, Shu Zu sama Cao Ren. Aku pilih Dian Wei aja ya. Ikonnya oke. Skill seperti biasa, di sini aku pakai ini, hold, attack, defense sama havoc. Oke, langsung kita gas ya. Oke, kita masuk di area camp. Lama-lama langsung aja. Tao Qian will surely have laid a trap for us. Oke. Let's go and see what it is. Watch this, my lord. I'll help you avenge your lord. Nah, di sini terserah sih, bebas kalian mau skip jenderalnya ini atau mau dilawan, terserah. Tapi nanti kalian ini ya harus cepet-cepet ngejar si Tao Qian ini, dia posisinya agak jauh sih. Nah, ini Tao Qian ini ada di sini. Lewati aja ini. I've never seen such things before. They're spitting out boulders. We can't get through here. I expected that the enemy would be ready for us. Now I need to find some way out of this place. Oh ya lur, jadi untuk karakter Dian Wei ini dia prajurit ini ya, kesayangannya Cao Cao ya. Jadi dia yang paling loyal. Tapi di kerajaan Wei ini yang loyal sama si Cao Cao ini ada, setahu saya sih, Dian Wei sama si Shu Zu tadi yang gemuk. Kita langsung ngalahin si Nipang. Jadi setelah kita ngalahin jenderalnya, nanti kita langsung ambil ini, katapult. Nah, ini namanya katapult.
Duh, ayo. Nah, oke. Okay. Sudah dapat ya. We need to take them to higher ground. Being near you makes me feel safe. Don't you pay any attention to what I'm saying. Nah, kata pulsa ini nanti buat ngancurin ini ya, patung-patung naga itu. Okay. They should be within range now. Let's destroy those infernal devices. Nah, ini dihancurin. Nah, ini patungnya. Oke. Nanti biar teman-teman lainnya nanti bisa lewat. Ini karena patung naga ini ngeluarin apa ya? Dia ngeluarin batu gitu loh. Jadi ngalangin teman-temannya buat lewat. Pas kayak. Oke. Oke, sip. Nah, langsung gas aja ya biar cepet. Ini ada jalan pintas ini. Ini langsung belok kiri sini. Oke. Nah, ngalahin Billy ya. Kalau nggak cepat nanti keburu Taukian ini dia kabur. Oke, di sini. Yang paling jago, oke, udah selesai. Langsung gas. Main Luyu ya. Oke, sip. Ayo, buka. Kita harus lewat sini lur, kalau lewat atas dia pintunya nggak bisa kebuka, jadi kita lewat jalur ke barat, setelah itu nanti langsung naik ke atas, tapi kita harus cepet-cepet keburu si Taukian kabur. Nah, oke, okay. Nah, muncul ya, kita kalah ngalahin Zerong ini biar nanti gerbangnya terbuka. Oke, langsung kita gas ya. Oke, ayo langsung.
Oke, kita kalian dulu. Ayo, cepet, cepet, cepet. Ya, ayo. Ayo. That one is sure to cause us more trouble if not stopped immediately. Begin pursuit at once. What's the matter? Are you lost? You poor little thing. Oke, udah kelihatan ya, Lur? Nah. Kita di sini. Oke, sip. Mantap ya. Nah, jadi triknya seperti itu. Oke, kita langsung ke Libe ya. Langsung ngalahin si Libe. Master Tao Qian. Well, it is up to us to protect Shu province now. Come alone, and you will die alone. Sip. Nah, jadi seperti itu caranya. I aim to right the wrongs of this land through strength. Those who act on emotion will never overcome me. You have fought well, my loyal troops. Jadi misi untuk yang dapetin Golden Star yang Battle of Two Province ini, Lur. Apa ya? Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Betul loh. Oke, kita cek dulu ya. Oke, udah dapat ya. Setelah Golden Star ini selesai, ya kita buka ini. Kita buka battle baru, Battle of Puyang. Nah, sebelumnya kan ini belum terbuka nih. Ini udah oke. Next video nanti aku bikin ini ya, Battle of One Castle. Nah, untuk Golden Star berikutnya banyak sih ya. Jadi mungkin sekian dulu Lur untuk video kali ini ya, mudah-mudahan menghibur sih dan juga membantu dulur-dulur barangkali kesusahan buat dapetin Golden Star ini. Oke, sekian dulu dari saya. Bye bye.